yang sudah ada Jason di sana. PK Jason, PK PK di sana. Pelan tapi pasti. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Bang, memang sangat luar biasa. Berikan poin gratis bagi Buana Jaya 1-0. Nomor punggung gol kali ini saya terhadap saudara Alip Sang setter andal dengan 1000 pengalaman Alip. Bang! Masih bisa digunakan saja kali ini, masih di barang bawah saudara Agung. Melalui setter andal kali ini yang malam melintang dan 1000 variasi dilakukan oleh saudara Alip. Balasan nomor 18 kali ini oleh saudara Cep Indra dari Pasifat Parinca berhasil menggunakan poin kali ini. Dominasi serangan dilakukan oleh Sudir Buana Jaya melalui nomor punggung 9 poin pun lagi-lagi diraih dengan sempurna oleh anak-anak dari Buana Jaya Bandung Sari. 5-1 melalui hentangan dari saudara Pijai. Pelan tapi masih kali ini balasan 1-2 rebound Nurmudi. Luar biasa kali ini pemain timnas Indonesia yang berlabuh di Desa Sindahula, Kampung Parinca kali ini. Kita bisa langsung menyaksikan aksi dari seorang Ripan Nurmulki. Tapi kali ini saudara Alip. Bang! Jawaban dari Mekogong Otak dari Buana Jaya, saudara Rapi. Berhasil menyatakan 1 poin untuk rekan-rekannya. 2-6-2. Luis kali ini. Luis si rambut pirang. Si ganteng si rambut pirang kali ini. Bahagian saudara Jason. Dilakukan oleh anak-anak dari Buana Jaya Bandung Sari sehingga dengan mudahnya mengumpulkan poin demi poin meninggalkan sang lawan. 3-7 ya, 3-7. Fikri Jose kali ini Fikri lakukan sudah keras sekali datangnya Alip. Ada Adam di sana, coba selamatkan bola. Jason rebound Nurmulki. Bola di dalam ternyata inside. Poin pun bertambah untuk Pasibam 4-7 mengejar ketertinggalan kali ini anak-anak. Mengejar ketertinggalan kali ini anak-anak pasif bersentuh rumah melalui saudara Fikri Jose. Keras sekali tangan ada Luis di sana, coba angkat di jalan. Keras sekali tangan ada Fikri Jose. Ternyata terlalu deras, terlalu berhemar kali ini pengembalian bola dari anak-anak pasif Parinca. 8-4 kali ini masih memimpin 5-8 melalui si jantung ganteng kali nomor punggung 5 saudara Ritan Nurmulki. Tapi Alip kali ini apa yang terjadi kali ini, melakukan pelanggaran kali nomor punggung. Eksekusi saudara Luis nomor punggung 10 dari Buana Jaya. 12-12 angka kembar terjadi di set yang pertama. Masih Cep Indra keras datangnya ada Agung di sana, coba Alip angkat Cep itu dulu. Luis tidak mau gagal untuk yang kedua kalinya. Pemain si ganteng si rambut pirang nomor punggung 10 Luis berhasil mendapatkan 1 poin. 13-12 Luis nomor punggung 10 Luis ancang-ancang kecil cepat masuk. Ada saja di cara kick yang sangat spektakuler diperagakan oleh anak-anak Pasiva Parinca sehingga pindah poin 13-13. Fikri Jose kali ini jumping shot yang sangat keras, ada Luis di sana, coba Alip angkat shot yang dituju. Ditipu saja tapi masih bisa mentahkan. Ada yang berpulih satu secara bagus. Wow, luar biasa dengan kecerdikan diperagakan oleh Alip saja. Saling kejar-mengejar di set yang pertama 14-13 melalui nomor punggung 4 kali ini Rafi lakukan sudah. Ada Jason di sana, Fikri Jose. Fikri Jose luar biasa. Attack yang sangat keras sekali dicatat oleh nomor punggung 10 saudara Fikri Jose.
ada nomor punggung 5 Cacat kali ini, saudara Rifan Nur Mulki. Keras memang datangnya, tetapi masih disempatkan. Ada Adang Selamat yang mulai saja ke depan. Jason berikan kepada Adang. Variasi sangat luar biasa. Kali ini menunjukkan taringnya. Anak-anak dari Pasibab menunjukkan taringnya bahwa dia bukan pemain yang ecek-ecek. Dia adalah pemain. Menunjukkan taringnya bahwa dia bukan pemain yang ecek-ecek. Dia adalah pemain sang Vega Bintang Asia. Luar biasa, sangat barbar sekali. Melalui nomor punggung 9, nomor punggung 5 saudara Rifan Nur Mulki baru dengan Fikri Jesse, Cek Indra, Mosak Masik di kecamatan. Biasa sekali pertandingan kali ini melalui Rifan Nur Mulki. Anca konsentrasi penuh. Keras sekali datangnya. Dibiarkan saja ternyata bola inside. Masihkan poin demi poin anak-anak dari Pasifat 17-14. Rifan untuk yang ketiga kalinya membuka kali ini. Rifan ada gol besar, bola tangguh masih bisa bantu silang alim. Satu jumping set yang luar biasa dilakukan oleh Narda, dilakukan oleh nomor punggung 10 itu saudara Luis, berhasil mengecoh pertahanan anak-anak dari Pasibab, ada dari Buana Jaya Bandung Sari melalui nomor punggung 1 itu saudara bagus. Bagus dilakukan sudah dari Pandi Sari, terbarisan bola tangguh terabut oleh saudara Jason Alif. Selamatkan bola Luis, ada Luis lagi selamatkan bola di Asia Nasional Alif. Masih selamatkan saudara Rifan, ada Jason di sana, coba kembali ke belakang. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Ternyata terlampau jauh meninggal karena pertandingan. Poin pun berubah kali ini 20-18. Si ganteng si rambut pirang dari Buana Jaya Bandung Sari. Anca-anca konsentrasi penuh kali ini nomor punggung 2 saudara Alip, sanset terandal dari Bandung Sari. Ada Jason di sana, disantap sama disambar saja tanpa kompromi lewat kuku 18 oleh Cek Indra. Cek Indra kali ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat luar biasa di kesempatan sore hari ini. Daya 20-21. Ada Pijay di sana, pelan tapi pasti. 1, 2. Memang sangat luar biasa selebih antisipasi pemain yang satu ini. Itu saudara Rifan Nur Mulki. Nomor punggung 18 dari Cek Indra. Ancang-ancang lakukan 11-1, 23. Luis kali ini, Luis si rambut pirang. Luis, ampun, ampun, Desti. Di poin-poin kritis kali ini, satu poin saja untuk melalui set yang pertama. Ada nomor punggung 10, Fikri Jose. Inset dan berakhirlah sudah di set yang pertama kali ini dimenangkan sempurna oleh anak-anak di tuan rumah Pasibab Parenca dengan skor 22-25. Untuk meliputi pertandingan kami serahkan kepada rekan saya Mas Erhan Bahtiar. Okay.